guys. Terima kasih sekali sudah ikut Suci nonton Suci Travel. Pada hari ini, Suci mau kasih lihat kalian bagaimana rasanya ski pada saat cuaca lagi jelek-jeleknya di Prancis. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe video ini. Oke, yuk ikut Suci ski pada saat cuaca lagi jelek. Pada hari ini cuaca tidak membaik. Ketika saya sampai ke lift, hujan dengan derasnya turun di bawah. Dan cuaca tidak membaik ketika saya sudah naik lift ke atas gunung. Biasanya pada saat hujan, di atas akan ada banyak salju turun, meskipun di bawah hujan deras. Tetapi hari ini di atas gunung hujan masih saja turun dan cuaca berkabut sampai-sampai saya hampir tidak bisa melihat tujuan dan badan saya basah ketika pagi hari bermain ski. Pagi yang hujan tidak berhenti sama sekali dan teman-teman bisa lihat seluruh jaket saya basah. Dan setelah saya berhenti untuk minum teh di pagi hari, ternyata baju saya di dalam itu juga basah sama sekali. Dan ini sangat buruk karena saya bisa dapat hipotermia karena badan saya tidak bisa menjadi hangat sama sekali. Saya berpikir-pikir apa yang harus saya lakukan karena saya tidak bisa berolahraga dan menggunakan dengan menggunakan baju basah sama sekali seperti ini. Tiba-tiba saya mendapatkan ide bahwa di bawah locker tempat saya menaruh ski saya itu panas sekali. Karena di locker itu memang tujuannya untuk mengeringkan ski-ski yang basah. Gitu. Akhirnya saya cepat-cepat taruh ski saya dan saya sekarang meskipun masih jam 12 siang dan saya biasanya masih ski saya turun ke bawah karena saya mau menunggu hujan ini di bawah saja pada jadi saya bisa taruh jaket ski saya di pemanas mungkin dalam jangka waktu 1 jam bisa hangat dan saya bisa kembali untuk ski ke atas. Moga-moga saja udara panas di locker di bawah itu bisa membuat jaket ski saya kering. Tapi terutama juga saya harus mengganti sweater di dalam jaket ini karena di dalam jaket saya menggunakan sweater itu sekarang ini basah semua dan itu sangat berbahaya untuk olahraga di musim dingin seperti ini. Ya, doain aja semoga saya masih bisa sempat untuk kembali lagi untuk ski ke atas. Akhirnya setelah 1 jam berski di bawah hujan dengan jaket yang basah, saya memutuskan untuk turun gunung dan menunggu hujan di lantai bawah. Saya akan mencoba mengeringkan badan di locker ski yang sangat panas yang saya miliki di bawah. Daripada berski dengan kemungkinan jatuh sakit karena badan basah, saya ingin beristirahat ski dulu selama 1-2 jam dan sambil menunggu turun ke bawah ke lereng gunung, lebih baik kita foto-foto dulu di dalam lift untuk mengabadikan saat saya berada di dalam lift sendirian saja tanpa orang lain. Yuk. We'll be right back.
akhirnya setelah terburu-buru turun gunung dalam keadaan basah kuyup, saya sampai ke tempat locker saya. Ya, saya tidak bikin video, tapi begitu saya kembali langsung saya buka semua sampai celana dalam saya pun basah. Saya ganti semua. Untung sekali kemarin suami saya taruh koper saya suka warna merah, jadi koper saya juga warna merah. Dia taruh koper saya di dalam locker. Jadi begitu saya datang, semua baju basah saya buka, dan ini semua yang basah, celana saya basah, jaket saya basah, semua sarung tangan basah. Saya taruh di sini, moga-moga cepat kering. Jadi dia kan bentuknya ada tanduk-tanduk seperti ini tuh yang kita bisa taruh barang-barang basah. Biasanya sih agak lama bikin keringnya, tapi saya mungkin sekitar 1 jam saya istirahat. Saya lihat lagi kalau sudah agak kering saya balik lagi ke atas. Ya, tapi bagaimana? Daripada ski basah, tapi yang jelas sekarang semua baju baju dalam saya sudah kering. Mungkin dalam waktu 1 jam saya ski aja pakai jaket basah, enggak apa-apa. Yang penting hujan udah berhenti. Yuk, saya istirahat dulu. Locker semacam ini biasanya kita harus membayar ekstra sekitar 10 euro per hari. Hal ini baik agar kita tidak perlu membawa ski kita berjalan ke tempat penginapan. Locker ini bisa untuk menaruh 3 orang, sepatu ski, boot ski, ski, topi, dan lain sebagainya, agar semalaman barang-barang yang basah bisa menjadi kering dan keesok harinya kita bisa berski dengan nyaman. Jadi memang semuanya itu yang paling penting adalah persiapan. Jadi saya sekarang harus nunggu sebentar. Saya ada minum di termos. Saya juga ada iPad. Jadi sambil nunggu saya bisa nonton film. Saya sudah download. Sekarang saya tinggal nunggu sekitar 1 jam jaket agak-agak kering. Saya kembali lagi ski. Oke, saya istirahat dulu ya. Setelah 2 jam beristirahat menunggu hujan, saya sudah memiliki jaket dan sepatu ski yang kering. Lalu saya memutuskan untuk kembali naik ke atas gunung melanjutkan ski. Tapi sayang sekali cuaca di sore hari tidak menjadi lebih baik. Seperti Anda lihat, ya, itu bukan hanya salju, tapi salju yang agak lembab. Jadi seperti bermain ski di atas es serut dan sangat tidak nyaman. Saya mencoba untuk melanjutkan ski selama 1 atau 2 jam. Tapi akhirnya saya memutuskan bahwa hari ini adalah hari yang terlalu basah untuk ski dan memutuskan untuk turun ke bawah. Stop ski. Cuaca seperti ini
Saya sudah tanyakan kepada orang-orang Prancis dan mereka mengatakan bahwa cuaca ini tidak biasa. Mungkin bumi mengalami global warming sehingga di bulan Januari bukannya turun salju tapi malah turun hujan seperti bukan musim dingin. Sayang sekali hari ini ski tidak bisa saya lanjutkan. Cuaca hari ini tidak membaik sama sekali, seharian hujan, dan sekarang saya dengan kondisi yang basah sama sekali, saya berhenti ski akhirnya. Tapi biar bagaimanapun juga, meskipun cuaca jelek, saya happy sekali olahraga di luar main ski. Terima kasih sekali sudah ikut Suci ski pada saat cuaca lagi jelek-jeleknya di Prancis. Oke, jangan lupa like, share, and subscribe video ini. Until next time, bye! Guys, terima kasih sekali sudah ikut Suci olahraga ski di Saint-Gervais, Prancis. Jangan lupa like, share, and subscribe video ini. Ya, sampai jumpa lagi minggu depan. Ciao, ciao.